kamu. Kamu pergi dari sini cepetan. Cari bantuan. Tapi ini cuma apa? Udah, Fatia, pergi cepet. Iya. Fatia, keluar. Ini juga mau. Ayo, cepat. Nenin mana? Bos, 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 bos. Nenin hilang. Bos, tungguin dia dulu dong. Kasihan dia dong. Wah, tutup dia tuh. Wah, dia naik mobil. Kabur. Benar Fonny akan memenuhi janjinya. Yang namanya iblis, omongannya gak akan bisa dipercaya. Aku yakin dia gak akan benar-benar memenuhi janjinya untuk tidak mencelakai Kinar. Jaka bilang gimana Oma Rahma? Kalian umpetin dimana Oma Rahma? Ngaku! Ya Allah, begitu hina dan menyedihkannya nasibku sekarang. Dulu aku punya segalanya, tapi sekarang aku disangka pengemis oleh orang-orang. Harus secepatnya pergi ke rumah Gibran dan minta bantuannya. Gimana Pak? Sudah dapat kabar tentang nenek saya? Tolong cari terus ya Pak. Saya khawatir terjadi sesuatu dengan nenek saya. Polisi masih belum berhasil juga nemuin nenek. Emang tadi nenek mimpi apa? Apa ada hubungannya sama masalah nenek? Aku khawatir banget ngeliat nenek jatuh kayak tadi. Aku takut terjadi sesuatu yang buruk sama nenek. Aku gak mau kehilangan nenek. Ya Allah, Gibran begitu perhatian dan tulus padaku. Meskipun dia bukan cucu kandungku. Nenek gak apa-apa kok. Kamu gak usah khawatir ya. Capek sekali rasanya. Sebaiknya aku istirahat dulu. Bu, mendingan cepat kabur, Bu. Sebelum ditangkap Kantip. Ya Allah, aku harus gimana ini? Apa aku juga dikira pengemis? Ya Allah, kayaknya petugas Kamtip itu mau menangkap aku. Aku harus cepat-cepat pergi. Ya Allah, tolong pertemukan aku dengan nenek. Jangan-jangan informasi tentang nenek. Astagfirullahaladzim, aku nabrak orang.
Masya Allah, Bu. Ibu. Bu. Nenek. Gibran, Nenek senang sekali ketemu kamu. Nenek. Nenek nggak apa-apa kan? Nenek nggak kena mobil aku kan? Syukurlah kalau Nenek nggak apa-apa. Kenapa Nenek diem aja? Nenek nggak bisa bicara. Tapi kenapa Nenek bisa ada di tengah jalan kayak gini? Apa Nenek lumpuh? Maafin aku, aku jagain. Ayo Bu, ikut. Tunggu Pak. Ini bukan pengemis Pak, ini Nenek saya. Orang ini kelihatan rapih dan bersih. Sedangkan Ibu ini kelihatan lusuh seperti pengemis. Aku yakin Ibu ini bukan neneknya. Maaf, Pak. Dia ini adalah salah satu pengemis yang sedang mengemis di pinggir jalan. Pak, saya bilang ini nenek saya, bukan pengemis. Anda tidak punya bukti bahwa dia adalah nenek Anda. Tadi saya lihat dia sedang mengemis di pinggir jalan sana, Pak. Lihat handphone ini. Ini foto nenek saya. Baik, Pak. Kalau begitu saya minta maaf. Tapi tolong, rawat nenek Anda dengan baik. Nek, apa yang sebenarnya terjadi sama Nen? Kenapa Nenek bisa jadi seperti ini? Nenek mau pulpen sama kertas. Fon. Jadi Nenek seperti ini gara-gara Fon. Benar dugaanku. Ternyata emang Fonny di belakang semua ini. Awas kamu, Fonny. Lihat aja. Orang jahat pasti akan dapat hukum. Saja Fatihah dan teman-temannya nyelamatin aku dari rumah sakit jiwa. Mami,
Amir. Tommy. Mami. Alhamdulillah ya Allah, Mami masih hidup. Mami, aku gak nyangka Mami masih hidup. Aku kira Mami sudah meninggal. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Aku janji sekarang mau jagai Mami. Dan aku bawa pergi dari sini. Mami di mana sekarang? Maya. Itu Maya istri aku, bukan? Tolong kebakaran! Tolong kebakaran! Pak, ayo Pak! Lastri! Hasan! Ternyata orang-orang yang selama ini aku anggap sudah meninggal, ternyata mereka masih hidup. Maya, Hasan, Lastri. Kalau mereka masih hidup, mungkin anakku Kinar masih hidup juga. Aku kangen sama anakku Kinar. Maya mungkin tahu di mana Kinar. Siapa ya? Gak ada orang. Siapa yang mencet-mencet bel? Untuk Maya, nggak ada nama pengirim ya. Pak, mau pergi. Surat dari siapa, Pak? Nggak tahu, Ma. Ini buat Mama, tapi nggak ada nama pengirim ya. Tadinya Papa mau baca, mau tahu apa isinya dan siapa pengirimnya. Ya ampun, dulu Mas Ramlan pernah kirim surat seperti itu. Tanpa nama pengirim. Aduh, jangan sampai Mas Fadli buka surat itu. Boleh Mama lihat, Pak? Ayo dibuka, Ma. Aduh, gimana nih? Aku nggak buka sekarang, pasti Mas Fadli jadi curiga. Ya Allah, aku nggak punya pilihan. Maya, aku minta kamu temui aku di taman dan bawa anak kita juga. Karena aku ingin melihat anak kita, Ramlan. Apa isinya, Ma? Ini surat dari temannya Mama. Kasihan, dia tuh masuk rumah sakit. Kelihatannya butuh bantuan, tapi dia malu untuk ngomongnya, Pak. Kayaknya Mama harus cepet-cepet untuk nemuin dia deh, Pak. Kasihan, nggak apa-apa ya, Pak? Yuk. Kenapa ya? Aku merasa ada yang aneh dengan sikap Maya.
Bergegaslah kawan, ku sambut masa depan. Tung Vin. Aduh, Vina kemana sih? Andai aja aku bisa telepon Vina dan bisa ajak dia kesini supaya Mas Ramlan bisa lihat dia, anak kita. Pasti senang sekali. Kemana sih tuh anak? Kalau lagi dicari, susahnya setengah mati. Mana ya Mas Ramlan? Jangan-jangan itu bukan surat dari Mas Ramlan. Karena Mas Ramlan kan sudah meninggal. Siapa yang mengirim surat itu ya? Sudah dua kali aku menerima surat yang mengatasnamakan nama Mas Ramlan. Apa jangan-jangan ada yang mengetahui masa laluku dengan Mas Ramlan dan meneror aku untuk menghancurkan rumah tanggaku dengan Mas Fadli? Tante Maya. Tante Maya. Fatia. Apain sini? Fatia. Fatia. Tante lagi bosen aja. Lagi pengen jalan-jalan. Terus tante duduk-duduk aja di taman. Kamu sendiri ngapain di sini? Pulang sekolah kok nggak langsung pulang sih? Berarti pulang ntar. Berarti ini Nenek Iban cari mau lagi. Fatia. Tadi aku nyuruh Maya suruh datang bawa anak kamu. Tapi Maya sekarang bawa Fatia. Jangan-jangan. Jangan-jangan Fatia anakku. Udah lama banget aku nunggu. Sepertinya Mas Ramlan gak akan muncul. Mungkin sebaiknya aku pulang aja. Fatia, tante mau pulang. Kita pulang sekarang yuk. Enggak, Fatia yang Nenek Iban cari mau ya. Pangga kan ya? Fatia. Mestinya kamu itu pulang sekolah pulang dulu. Taruh tas, taruh tempat minum. Baru kamu nyari neneknya Gibran. Kalau kamu mau, kamu bisa minta anterin Fatah nanti. Ya? Ayo kita pulang. Ya deh, Tante Maya karena minta, berarti sama pulang. Yuk. Cepat pergi dari sini, nak. Ayo, cepat. Itu bapak, Fatia mau enggak. Pokoknya, Fatia mati. Apa-apa enggak. Yang penting itu bapak selamat. Fatia, cepat. Ah!
Tuan Bapak. Sorry Tuan Bapak, kangen Bapak anak. Fatihah aja. Jadi Tuan Bapak anggap anak ya. Memang tidak bisa dipungkiri. Aku berkali-kali diselamatkan oleh gadis yang ternyata gadis itu anakku sendiri. Aku senang banget sekarang Mama udah bisa berdiri. Berarti Mama udah bisa pergi kemana aja Mama mau. Mama juga senang banget sayang. Akhirnya. Lastri, bukain tuh pintunya. Iya, Nya. Mas Gibran? Mana fotonya? Ada apa ini? Pak, tangkap perempuan itu. Dia sudah bikin nenek saya jadi lumpuh. Kamu jangan sembarangan ya. Kamu tuh gak punya bukti apa-apa. Dan polisi gak mungkin nangkap orang tanpa bukti. Nenek udah cerita semuanya. Lagian, Bu Lastri sama Pak Hasan juga bisa jadi saksi atas apa yang sudah kamu lakukan sama nenek. Atas apa yang udah kamu lakukan sehingga nenek saya bisa jadi lumpuh seperti ini. Apa benar? Kalian menyaksikan semuanya? Kalau sampai mereka berani buka mulut. Ya Allah, gimana dong nih? Aku nggak mungkin bilang yang sesungguhnya ke polisi. Si Popon sama si Pipin tuh bakal ngabisin Kinar kalau aku bongkar semua kejahatan mereka. Maaf, saya nggak ngerti Pak yang diomong sama Mas Gibran. Bu Lastri jangan bohong. Ulah saya cukup bilang aja apa yang sebenarnya sudah terjadi. Betul, Pak. Istri saya tidak bohong. Betul, Pak. Saya nggak pernah lihat Bu Rahma disiksa sama Nyonya Foni, Pak. Lastri, kenapa kamu mengkhianati saya? Kenapa kamu nggak bilang terus terang ke polisi apa yang sudah dilakukan Foni pada saya? Bapak dengar sendiri kan? Mama saya ini orang baik, Pak. Selama Omar Rama sakit, mama saya ngurus. Kalau nggak ada mama saya, udah mati kali ini nenek-nenek. Saya nggak nyangka, Pak. Orang sebaik mama saya ini malah difitnah. Kamu lihat sendiri kan?
kamu nggak punya bukti dan saksi, jadi kamu nggak akan pernah bisa menangkap aku. Itu benar, Pak Gibran. Kami tidak bisa bertindak tanpa ada bukti. Kamu lihat aja, Van. Saya nggak akan tinggal diam. Saya akan pastikan kamu menerima ganjaran atas apa yang udah kamu lakukan sama Nek. Bagus. Akhirnya sekarang kalian tahu kalian harus memihak sama siapa. Aku ingetin lagi ya. Selama kalian nurut sama aku, Kinar akan baik-baik aja. Udah sana, kerja lagi. Tapi kita gak bisa tinggal diam ya, Ma. Gibran semakin lama semakin berbahaya. Apalagi sekarang Omar Rahma ada sama dia. Kita bisa dipenjara, Ma. Udah gitu kita bisa kehilangan semua harta kita. Kalau Mama gak hati-hati, Mama harus bertindak sesuatu. Kamu tenang aja, sayang. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Gibran boleh aja pinter. Tapi dia gak selicin dan seganas harimau seperti Mama. Siapa kalian? Mau apa kalian di sini? Macam-macam. Kalau enggak, nenekmu gua bunuh. Hentikan. Jangan sakiti Gibran. Berhenti. Kok sampai kaget? Ini, Pati tiba-tiba mimpi Iban jelek banget ya, beneran deh. Apa-apa, kenapa? Kamu mimpi apa? Pati tau nggak, pokoknya ini kita, nenek Iban cari, ntar aja. Sekarang kita, Iban rumah dulu, sekarang juga, ya. Pati pikiran Iban mulu nih. Fatia, tadi kan kita mau nyari neneknya Gibran. Kok sekarang mau ke rumah Gibran? Buat apa? Pokoknya Pati sekarang mau Iban rumah, titik. Enggak, aku nggak mau. Patan, ayo patan! Enggak, pokoknya aku gak mau, ngapain kesana? Udah, pacarnya sendiri.
ya, taruh. Yaudah, iya. Terang ada kamu malah kenapa-napa lagi kalau kamu sendiri. Ya Allah, Gibran. Saya nih. Gibran. Iban. Hai. Enggak boleh, Mbak. Jaga ya Allah. Iban baik orang. Iban sembuh Allah. Iban sembuhin ya Allah. Iban tolong. Ya Allah, aku mohon sembuhkanlah Gibran. Selama ini dialah yang menolongku, yang merawatku saat aku kehilangan ingatanku. Walaupun dia bukan cucu kandungku, tapi aku sudah menganggapnya seperti cucuku sendiri. Aku mohon, ya Allah, selamatkanlah dia.
Kasihan Fatia. Dia sedih banget. Meskipun gue gak suka sama Gibran, karena Gibran selalu merebut perhatian Fatia dari gue. Tapi gue juga mau Gibran sembuh. Karena gue gak bisa ngeliat Fatia sedih kayak gini. Tambah lagi suster. Tambahin lagi suster. Nenek doa sama-sama ya Iban buat kita. Pukulan keras yang diterima Gibran membuat dia tidak sadarkan diri. Dia koma. Koma, dok. Dan koma apa? Koma itu dia nggak sadarkan diri, Fatia. Dia tidur. Dan kita nggak tahu kapan dia akan bangun lagi. Saya permisi. Iban bangun.
Kamu udah. Iban sakit lagi, jangan, Bong. Nenek kasihan. Iban bangun. Iban bangun, Iban. Iban bangun. Ya Allah, aku mohon sembuhkan lagi, Bran, agar kami bisa berkumpul seperti dulu lagi. Gue gak tahan ngeliat Fathia, orang yang gue cintai sedih kayak gini. Lo harus cepat sembuh, Gibran. Harus. Papa enggak kok. Aku enggak mau pulang. Aku mau jaga Gibran. Lagian di rumah pun Gibran enggak ada. Jadi aku sendirian. Fathia minta Patan antar nenek pulang ya. Jangan Fathia. Nenek mau di sini aja. Sekarang malaikat pencabut nyawa kamu sudah datang, sayang. Bergegaslah kawan, sambut masa depan. Bergegaslah kawan, sambut masa depan. Nah, mana nih Patan nih? Ini kan janji nenek Iban antar kan. Sian kan si neneknya. Oh, Bu Patani ya? Kasiannya, Fathia nungguin Iban sini sampai bobo-bobo gini. Patan, makasih ya, nungguin Fathia udah. Baik ya Patannya ya. Kasian Patan, capek Fathia nungguin dia. Nenek Ida antar. Tertar ya. Patan bobo dulu. Patan bobo ya. Patan bobo. Tenang dulu ya. Kamu tenang. Kamu gak perlu takut. Ada aku. Aku di dekat kamu kan. Jadi kamu gak perlu takut lagi ya. Kamu jangan sedih lagi. Nenek. Sedih jangan ya. Nek. Nenek kan tadi udah peluk Fathia ya. Aku juga mau dong dipeluk. Kan aku juga cucunya nenek. Ya, boleh sini. Nenek juga mau kok peluk cucu kesayangan nenek. Ya. Lagi dong. Hah?
bisa ngeliat nanti ya. Pati sedih Iban lihat. Iban sembuh cepat ya. Pati lihat mau nggak Iban kayak gini. Thank you, bos. Orang yang namanya Gibran itu pasti sudah mampus. Karena kita sudah hajar dia tadi, habis-habisan. Bagus. Memang itu yang pengen aku dengar dari kalian. Udah sana pergi. Misi, bos. Hidup tenang mulai sekarang. Lenje. Non-fitnah tadi Mas Fatan telepon ke rumah ngasih kabar sama Bu Maya dan Tuan Fadli kalau Mas Fatan sekarang lagi ada di rumah sakit kasih ibu. Kata Mas Fatan, Mas Gibran koma. Mama. Gibran masih koma, Ma. Belum mati. Ini lainnya SMS aku. Oh my God. Dasar pandit gembel kurang ajar. Mereka udah bohongin kita, sayang. Mereka bilang katanya Gibran udah mati. Enggak. Kita nggak boleh ngebiarin Gibran hidup. Ini bahaya buat kita. Oke. Seperti mama sendiri yang harus turun tangan untuk ngabisin si Gibran. Saatnya buat kita untuk habisin dia. Fadia, kita makan dulu yuk di kantin yuk. Lagian kamu belum makan juga kan dari pagi. Fatia emang lebih milih sama Gibran daripada gue. Fatia. Sekarang malaikat pencabut nyawa kamu sudah datang, sayang. Juga ada bunyi kan? Cacing-cacing di perut kamu tuh harus makan. Ya, mending sekarang kita makan dulu yuk. Nanti kamu gak bisa jagain Gibran lagi. Kenapa sih bisik-bisik aja cacing gak perlu yuk ya? Udah ayo. Ayo. Udah ayo cepetan. Ya, ayo. Ya. Kenapa sih? Kayaknya udah mati.
Pati Iban kamar dulu ya. Patan makanan beli, Pati Iban kamar temenin dulu. Ya. Dah. Siapa ngejar ya? Ya. Ya ya, Pati itu kejar nih Iban. Kejar Iban. Ah, ini apa sih? Segitu. Macau nih. Ah, bingung. Apa? Sini, lihat Iban bahaya. Sini. Mama, kita harus mencar, Ma. Mama ke sana, aku ke sana ya. Aduh, gila, gua kejar yang mana nih? Kejar yang kiri aja deh. Bisa. Apa Iban? Iban apa Iban? Ya Allah. Ibannya pingsan, Iban. Iban. Ya, Gibran kenapa? Kamu itu kemana sih? Sama Fatan juga nggak pulang-pulang. Tante jadi khawatir. Masya Allah, Gibran, Fatia, Gibran kenapa? Namanya Fatia nggak tahu. Nih ya, jatuh orang datang dua-dua ini gini-gini Iban nih. Namanya, Tante Maya Fatia kejar mau itu orang ya, Tante Maya ini. Yakin tolong Iban ya, Fatia. Jangan, Fatia. Tante gak mau. Gak mau. Justru Tante khawatir kalau kamu nanti yang kenapa-napa. Ah, udah Tante Maya, please. Gini, jaganya. Fatia. Aduh, sembunyi di mana ini aku? Gawat. Misi.
Waduh.